Hey guys, Weng sini. Dalam video ini, Weng nak kongsi cara di mana anda boleh mula Shopee business anda sebagai stokist dengan cara yang paling senang. So, sebagai seorang stokist di Shopee, maksudnya anda perlu simpan stok. Anda boleh beli produk anda secara borong terus dari 1688 di China ataupun dengan local sellers. So, jika anda nak belajar macam mana nak beli borong terus dari 1688, Weng sudah buat video tentang topik ini dalam video yang sebelum ini. Anda boleh rujuk kepada video ini dengan menekan link ke atas ini. So, dalam video ini, Weng nak kongsi cara cari supplier borong lokal di Malaysia. Sebelum kita mula, jika anda nak sokong Weng untuk terus create video yang dapat membantu lebih banyak Malaysians untuk mula online business, anda boleh klik ke join bawah video ini dengan cuma RM2.50 sebulan. Anda dapat membantu saya untuk teruskan usaha create video yang bermanfaat seperti ini, dan anda juga akan dapat badges dan emoji yang eksklusif untuk anda. Thanks for your support. Haya. Terdapat dua cara yang anda boleh dapatkan suppliers borong ini. Untuk pengetahuan anda, memang harga ia akan berbeza jika anda ambil produk dengan pemborong di Malaysia compared to China. Memang China adalah lebih murah. Alright, so tempat yang pertama adalah dengan Google. For example, anda nak jual baju Korea di Shopee. So all you need to do is just type in baju Korea borong di Google sini. Dan anda akan dapat banyak list supplier yang anda boleh contact dan beli borong directly. Alright, di sini anda akan dapat supplier-supplier yang ada dari Facebook, website Shopee dan macam-macam lagi. So for example, website ini ada harga dan juga phone number yang anda boleh hubungi. Tetapi sila-sila beri perhatian. Ia adalah sangat-sangat penting di mana anda semak betul-betul supplier yang anda pilih supaya anda tidak kena tipu. Memang banyak scam sekarang, so be very careful. Anda boleh contact supplier yang anda pilih terlebih dahulu ataupun pergi ke kedai mereka, warehouse mereka untuk make sure memang ada company ataupun kedai ini. Alright, so make sure you check properly first. Next, cara yang lebih selamat adalah beli direct dengan Shopee. Dengan Shopee, jika produk yang anda dapat adalah tidak sama dengan apa yang anda beli, you can always request for a refund. Okay, so pada pendapat Weng, beli secara borong adalah lebih selamat dengan Shopee unless website yang anda nak beli adalah website yang sah dan legit ataupun yang popular. Alright, so for example, saya nak jual baju kat Shopee. So, sama juga, just key in baju borong. Next, pilih local di sini supaya supplier ini adalah kat Malaysia. First thing first, bukan semua listing di sini adalah untuk borong. Anda perlu pilih ya, for example, supplier ini. So, what you need to do over here is to contact seller ini di Shopee dan tanya harga. Itu sahaja. Memang cara yang senang untuk mula bisnes Shopee anda secara borong. Jika anda tidak mahu beli secara borong dari China, you can actually buy in Malaysia as well. Alright, so however, seperti yang Weng kata, always do your product research terlebih dahulu. Tanpa produk yang baik, memang susah nak generate duit di Shopee. So make sure anda spend some time on doing product research sebelum beli apa-apa produk. Weng harap video ini dapat membantu anda. See ya! 哎呀呀